Pemirsa, seorang penumpang maskapai Garuda Indonesia tujuan Mataram Nusa Tenggara Barat diamankan petugas Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten setelah kedapatan membawa senjata api, satu magazin serta puluhan butir amunisi di dalam koper. Selanjutnya pihak security menyerahkan penumpang tersebut ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Suharyati Planing Teba, wanita 46 tahun berhasil diamankan petugas Aviation Security Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah kedapatan membawa senjata api, satu magazin, serta amunisi sebanyak 21 butir. Penumpang maskapai Garuda Indonesia nomor penerbangan GA432 tujuan Mataram Nusa Tenggara Barat ini berangkat dari Arab Saudi dan transit di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Sabtu lalu. Gerak-gerik pelaku saat pemeriksaan X-ray membuat petugas curiga dengan tas koper yang dibawanya. Seorang wanita di saat memasukkan barang bawaannya ke dalam mesin X-ray di bagasi atau SCP-1 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di layar monitor didapati indikasi senjata. Setelah dilakukan cek manual sesuai SOP yang ada, ternyata betul didapati senjata api berikut magasin dan amunisi atau peluru. Guna pemeriksaan lebih lanjut, penumpang tersebut diserahkan ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta. Sukron MNC Media, Tangerang, Banten.